Fakultas Hukum UNWAR menggelar seminar internasional. Seminar kali ini mengangkat tema Land Use on Tourism Development National and International Perspective. Guna senantiasa menjaga kualitas pendidikan, Fakultas Hukum UNWAR menggelar seminar internasional. Rektor Universitas Warmadewa menyatakan, persoalan pertanahan merupakan permasalahan kompleks jika dikaitkan dengan kegiatan pariwisata. Melalui 6 pakar internasional yang diundang, diharapkan seminar kali ini memberikan manfaat serta meningkatkan pemahaman terkait pertanahan. Land use in relation to tourism development. Jadi itu intinya, nah persoalan tourism itu, memang masalah pertanahan itu kan masalah yang sangat kompleks ya. Problemnya banyak. Ditambah lagi dengan adanya eksplorasi oleh kegiatan pariwisata itu menambah kompleks lagi persoalan pertanahan. Jadi intinya International Conference hari ini mengundang beberapa pakar internasional ya, yang akan membahas tentang pemanfaatan tanah dikaitkan dengan tourism dan juga mungkin dikaitkan dengan pandemi COVID ya Pak. Dekan Fakultas Hukum UNWAR menyatakan masalah hukum pertanahan berkaitan dengan pariwisata akan dikaji berdasarkan teori. Pembahasan yang akan dikedepankan adalah persoalan tanah yang sangat penting bagi kehidupan manusia untuk tempat tinggal. Di sisi lain, dorongan pembangunan pariwisata, misalkan fasilitas pariwisata yang semakin lama semakin meningkat, sehingga tata ruang makin berubah untuk kepentingan fasilitas pariwisata. Dalam persoalan tanah ini kan sangat penting bagi kehidupan manusia. Setidak-tidaknya masalah tempat tinggal. Akan tetapi pemerintah baik di Indonesia maupun di luar negeri ini juga selalu mendorong agar pariwisata atau pembangunan pariwisata ini berkembang maju. Karena itu merupakan bagian daripada devisa negara untuk mendapatkan income atau pendapatan negara yang ujung-ujungnya adalah untuk kesejahteraan rakyatnya. Akan tetapi problemanya adalah bahwa tanah di satu sisi untuk tempat tinggal dengan berbagai budaya segala macamnya dengan lingkungan, lalu kemudian ini di sisi lain muncullah para investor atau broker yang memanfaatkan tanah untuk memfasilitasi pariwisata itu. Seminar internasional melibatkan keynote speaker Prof. Dr. Jimli Asidik SH. Narasumber diantaranya Dr. Siti Sulaiman dari University Teknologi Mara Malaysia, Mr. Rul A. Ravanera dari Xavier University Philippines, Rafael Edi Bosco SHMIL dari Universitas Gajah Mada Indonesia, Mr. Chenning Chen dari Sichuan University China, His Majesty Amos Mokoros dari Magistrate of Kilgoris District Court Kenya, Mr. Iputu Arwan Puspa Resmawan SHMKN. Desa Ariani, Bali TV.